Gue Faisal Anin, kembali lagi di episode minuman Masak.tv. Oke, di sini adalah episode hadiah kalian yang sudah tidak skip apa namanya? Iklan kita. Gak tau bagi lo ini episode-nya penting apa gak penting sih sebenarnya. Nah, di sini gue mau bikin teh KPS. Kenapa namanya teh KPS? Biasanya itu teh yang selalu dibikin sama anak-anak KPS atau enggak kru Masak.tv. Nah, di sini ingredientnya sejarahnya sih enggak ada. Kayaknya produsernya aja sih suka so asik gitu minum-minum teh kayak gini. Cuman mungkin ada resepnya aslinya. Produsernya keluar. Mendingan kita langsung saja ke ingredientnya, saudara-saudara. Di sini gue punya banyak ingredient. Gue punya si pekak, terus gue punya cinnamon nih, stick. Gue punya sereh, gue punya gula pasir, sama gue punya teh tubruk. Nah, kalau yang gak punya cinnamon stick, bisa gak sih pakai cinnamon powder, bos? Gak bisa, karena bakal buat direbus ya. Oke. Buat lo yang ingin tahu cara bikin teh KPS ini yang melegenda katanya, mendingan ikutin aja episode kali ini, oke? Oke, sebelum gue masukin serainya, gue bakal geprek-geprek nih serainya. Setelah gue geprek-geprek, serainya kita masukin. Setelah serainya masukin, terus gue bisa masukin si apa namanya ini, pekaknya, si star anis. Terus kita bisa masukin, karena gue suka pakai kayu manis, gue suka masukin kayu manisnya langsung dua. Nah, ada informasi juga nih, buat lo yang ingin ngerebus si serehnya itu untuk si sajian teh KPS ini, lo harus nunggu sekitar 15 menit supaya aromanya keluar dan khasiat-khasiatnya lebih maksimal. Sekarang kita bisa masukin tehnya nih, selagi kita menunggu si apa namanya airnya. Kalau udah mendidih, lo bisa matiin apinya, terus lo tunggu sedikit, tunggu sebentar lah sampai suhunya turun ke 80 derajat. Itu lo bisa cek dari buih-buihnya atau enggak buih mendidihnya hilang atau enggak. Kalau lo punya termometer air, lo bisa pakai termometer air. Oke, teh KPS-nya udah jadi. Ternyata konon katanya nih KPS itu bukan kayu putih selatan lagi. Sekarang udah jadi kayu manis, pekak, sereh. Ya kan gampang. Nah, mendingan gue tambahin gula sedikit nih. Karena gue suka gula, gue gak suka yang pahit-pahit. Cuman kalau pak produser sih, sukanya tuh gak usah dikasih gula. Katanya enak. Gitu aja sih. Gue gak memuji banget-banget deh, belagu orangnya soalnya. Nah, tapi buat lo yang pengen apa namanya nyari varian minum teh yang unik, nah lo bisa coba nih teh KPS ya. Nah, sekarang ada fact-nya atau enggak ingredient yang lo bisa ketahui. Cuman gue nggak tahu karena ini bukan minuman gue. Mendingan langsung saja kita kasih ke orangnya. Terus apa? Ya nggak tahu lo mau ngomong apaan. Ada apa aja di dalam ini? Oh itu. Nah, madep situ bos. Oh, itu minuman tiap hari kalau di sini ada tuh si teh KPS tuh. Waktu itu sebenernya udah ceritain cun. Jadi gimana? Jadi sereh itu gunanya buat anti depresan sama kalau misalkan lo punya cewek bawel. Kalau lo punya cowok bawel. Nah ini gunanya buat menenangkan hidupnya. Kayu manis itu gunanya buat pencerahan. Itu biar pencerahan lo bisa tinggal lebih enak. Nah kalau si pekak itu gunanya buat rematik. Jadi kalau lo punya permasalahan persendian itu buat rematik lo bagus. Tapi sebenarnya kalau misalkan aslinya tiap hari apa ya, kita tuh pakai minyak tea satu feedback gitu, kita cobain aja 3 menit kita angkat, udah kita gak bikin biang gitu. Oke, thank you udah nonton kita, tonton terus episode-episode selanjutnya dan jangan lupa like kita di Facebook, follow kita di Twitter, sama subscribe YouTube kita dan Google+. Yang penting tetap di Masak.tv, bener ya buat Robby Bagindo, lo dapat hadiah.